Boboy. Boboy. Oh, halo guys, balik lagi bareng gue Mr. Okto Sang Amatir, masih di game Clash Royale lagi. Dan mungkin kalian sadar kalau misalkan belakangan ini gue banyak banget mainin game Clash Royale. Karena memang Clash Royale ini masih banyak banget bahannya untuk gue jadikan konten. Jadi ya Clash Royale lagi, dan Clash Royale lagi. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakalan ngebuka clan chest gue di clan Clash with Okto. Tepatnya di ID Mr. Okto JR di sini. Untuk sebelumnya kan gue buka di clan King Bocor itu nggak dapat apa-apa. Semoga di clan ini gue hoki guys. Semoga dapat legendary card. Oke, sebelum itu gue harus ini dulu. Gue harus request dulu. Requestnya apa ya yang bagus ya? Oke, gue requestnya berbarin aja karena lagi jadah. Jangan deh. Tinggal apa? Oke, kita request bentar, kita donate dulu. Oh, nggak apa-apa juga. Oke, gue nge-request tapi gue ngasih juga. Ya, jadi gue bakalan buka kancas ini, tapi sebelum itu gue harus buka chest lain dulu. Oke, kita mulai dari silver. Kita punya trimester 1, barbarian 9 biji, siap. Terus kita punya gold, gems, mini PK, dan juga Royal Giant. Siap. Sekali lagi, gold, gems, mega minion, dan juga Z. Not bad. Oke, by the way, di sini trofi gua udah 2931, bentar lagi arena 10 guys. Doakan saja. Semoga pakai deck ini nanti bisa ya. Oke, kita langsung aja. Ini by the way deck yang baru ganti ini. Sebelumnya apa ya? Sebelumnya bukan gini deh. Oh iya, ini sebelumnya Inferno. Ini sebelumnya Inferno. Terus ini bukan bowler ini kalau nggak salah. Oh iya, minion. Sebelumnya minion. Jadi apa kita aja? Oke, balik lagi. Saatnya kita membuka clan chest ini. Semoga isinya legendary card yang gue nantikan. Khususnya di chest kecari ini karena cuma punya dua gue kecari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang pertama seperti biasa 3150 gold. Cannon 28. Wizard 4 biji. Mega Minion 10. Elite Barbarian 91, mantap jiwa. Goblin Heart 14. Wow, Ice Golem 24, mantap. Fire Spirit 169, oh banyak juga. Wow, Royal Giant. Oh, oke, yang terakhir adalah Red Spell. Not bad. Oke. By the way, Red Spell sama yang lain-lain tadi, aduh. Juga ya, kita update elite barbarian dulu. Terus upgrade. Oke, bisa update ke level 7. 8 lagi boy. Oke, kita coba dulu aja. Pakai deck baru ini, gue nggak tahu ini akan berfungsi dengan baik apa enggak. Yang pasti kita bakal nyoba untuk bermain santai dulu di awal. Oke. Kita udah tahu dia punya dreadlock. By the way, ini kayaknya harus di... Aduh, fireballnya bergerak kan ya? Brengsek. Waduh.
By the way, kenapa HP gue jadi nge-lag? Come on HP. Why you do this HP? Si anjing kenapa HP-nya nge-lag sih? Come on. Guys, HP gua ngedrop guys. Fix, ini sulit diharapkan. Come on HP. Oke, udah mendingan. Oke. Oke, udah mulai normal lagi. Gua nggak ngerti tadi kenapa. Tapi yang jelas HP gua tadi parah banget. No hit dong dianya. Siap. Aduh, HP gua jadi agak nge-lag gini ya. Nge-lag lagi dong. Guys, ini fix gak bakal bisa menang. Ini fix gak bakal bisa menang. Gak tau dia pasti ngeluarin Hawk Rider semua. Come on HP, lu pasti bisa. Oh. Kok enggak slow? Kok enggak slow? Okay. Bangsat. Okay. Ini gua enggak bakal berhasil nih. Siap. Well play, Pablo. Waduh, nge-lag sekali HP gue ya. Oke, kita bisa nge-restart HP. Lebih tepatnya sih bersihin cache-nya. Semoga ini nggak nge-lag. Oke, ini nggak nge-lag. Dan ini masih belum kuat ternyata, bro. Ternyata belum kuat. Kita ganti lagi. Jadi pakai terima sketir aja deh. Pakai mas ketir. Tapi kita ganti ininya nih. Oh, princessnya. Kita coba ganti pakai minion. Dan ini gue ganti pakai bowler deh kayak. Bowler jadah nih harusnya. Nah, gue antisipasi ini coy. Apa? Elite Barbarian sekarang banyak banget yang pakai. Ini udah di record kalah mulu lagi. Kacau banget ini. Level 10 lagi. Kagak mati coy. Bully. Bully, boy. Bo boy. Bully. Oh. Gak slow. Hop. Kagak slow dia. Dia kagak slow, guys.
Anjing, anjing. Ini yang kayak gini nih yang agak slow. Pukul pak, nice. Nice tuh, nice tuh. Ikutin terus sampai mampus. Kelewat ya. What the fuck? Oke, kita lanjut. Oh, bowling. Aduh, kagak kena. Let's go. Bully. Bye-bye. Dia nggak slow. Oke, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini karena banyak banget halangan yang gue dapat hari ini. Udah nggak dapat legendary card, terus kalah mulu anjir battlenya. Ya udahlah, mungkin itu aja. Sorry banget kalau misalkan video ini tidak menghibur kalian, tapi kalau misalkan kalian suka kasih like dan share-nya, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gua. Dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang, karena gua akan terus update video baru, entah itu Clash Royale maupun non Clash Royale, entah itu game maupun yang non game. Oke, gua Mr. Octo undur diri, salam amatir.